Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Ini adalah kelas privat kali yang kedua. Kalau tadi Pak Sofian, ini ada Ibu Jannah di Taiwan ya, Bu ya? Di Hong Kong. Di Tiongkok. Tiongkok ya, di Tiongkok. Inilah canggihnya ngaji kita. Kalau dulu perjalanan hidup saya ngajar itu, iya memang enggak seperti ini dari rumah ke rumah, cuman banyak waktunya lama di luar. Saya misalnya hari Rabu, Minggu ketiga, keempat ngaji di Bidakara Pancoran. Jalan itu dari jam 7 pagi, baru sana sampai jam 12, ngajarnya cuma setengah jam, kadang-kadang kurang, tergantung waktu. Habis itu pulang, sampai rumah jam 7 lagi. Jadi banyak waktu di jalan. Dengan adanya sistem teknologi seperti ini, kita bisa leluasa belajar. Kapanpun, tinggal SMS-an aja, tinggal janjian. Pak Ari, saya punya waktunya jam sekian, bisa enggak? Oke, bisa. Langsung. Deal. Kalau enggak, oh nanti. Nah, itu yang penting, kita banyak waktu. Baik, Bu Jannah, silakan. Apa mau dibaca dulu ini surah Fatihahnya? Silakan. Pak Ari dulu. Baik, saya dulu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Oh iya, nanti kapan saya sampaikan doa pembuka ya. Ya allamal ghuyub. Ya allamal ghuyub. Dihafalin ya. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'in min 'ilmihi wala ya'uduhu. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'in min 'ilmihi wala ya'uduhu. Doa ini intinya gini, wahai Engkau Tuhanku, Zat yang Maha mengetahui apapun, segala Kau tahu, yang gaib, yang terbuka, yang tersembunyi semuanya. Oleh sebab itu dengan ilmu-Mu berikanlah kepadaku kemampuan untuk memahami ini. Jadi intinya minta dibukakan sesuatu yang susah, kesulitan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mau saya langsung baca apa buat jangan ngikutin? Pak Ari dulu baca nanti saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Banyak versi lagu ya untuk bisa dikuasai. Mungkin bisa juga lagunya nanti ada beberapa versi lagu. Barangkali Bu Jannah bisa diawali dulu, silahkan. Kita mulai jam 7 kurang 5 di waktu Indonesia. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu udah bagus tapi kayaknya syaitonir. Jadi kayak manjanya dihilangin tuh. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas mulutnya seperti dibuka kayak orang nyanyi. Lepas gitu. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh berhenti di sini ya. Ghairil maghdubi 'alaihim satu napas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara umum sudah bagus, tinggal pemantapan
pengucapan aja. Ini banyak yang hutang sod di sini ya. Coba ihdinas sod. Ihdinas siratal mustaqim. Coba ihdinas tanpa lagu. Ihdinas siratal mustaqim. Ini maksudnya bermasalah ya. Ini Bu Eni, Pak Eko sama di sod ini. Ihdinas latihannya baso salat so so. Itu mau kita mau shopping so so. Ihdinas siratal mustaqim Bu Jannah. Terputus. Bu Jannah suaranya mana? Halo. Ya, silakan. Ihdinas. Tulisannya hilang, Pak. Iya, tadi karena Bu Jannahnya enggak ada. Nah, ihdinas. Sot. Ya. Rivinya kadang. Ihdinas. Ya, enggak, itu mah itu mau milik Ihdinas siratal mustaqim. Sot. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan ladi ya. Siratal ladzi. Kayak di bibirnya kayak lidahnya kayak di zi. Siratal ladzi. Siratal ladzi coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ainnya nih. An'amta 'alaihim. Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya harus bulat. Walad do. Ibu masih pera ya, masih pecah. Walad dolin. Enggak, linnya panjang kan pada disebut. Waladdallin. Nah, begitu. Secara umum sih sudah bagus, insyaallah Allah maafkan kalau ada kekurangan sedikit-sedikit. Tapi tidak ada salahnya untuk selalu mencoba lagunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kayak digorok. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lain hari kita belajarnya pakai gambar ya. Ini karena sayanya juga kondisinya baru pulang dari Jakarta. Urus SIM yang capek lumayan. Tapi enggak masalah. Ya, mau ganti surat apa mau ganti lagu? Mau apa? Ganti surat dulu ya. Lagunya belakangan. Lagunya saya buatin seperti ini ya. Nanti kan ini ada rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata ibu, aku kan pengen belajar, aku pengen nyoba. Oh, Pak Arif melulu yang baca. Justru kalau belajar seperti ini masuk.
kalau belajar tanpa seperti ini susah masuknya ya. Itu kelebihannya di situ. Baik, mau surah pendek ya kalau enggak salah, Bu. Iya, iya. Baik, saya carikan surah pendeknya. Jadi Ibu dan Bapak boleh memilih masing-masing keinginan apa yang diinginkan. Tapi sebaiknya informasikan dulu biar saya bisa mempersiapkan materi-materinya. Karena materinya banyak, ini ada. Cuman hanya saja suka terselip-selip. Baik, kita coba surah apa yang mau dibaca. Surah pendek yang mana. Karena ini memang jujur, surah panjang itu hanya dibaca untuk ibadah, untuk baca Quran. Kalau dipakai sholat tergantung orang. Umumnya orang membaca surah-surah pendek ini gitu ya. Bukan gak boleh baca surah panjang, harus baca. Tapi kenyataannya dalam sholat sering dipakai surah pendek. Mau dari mana surahnya? Mau dari ini? Boleh. Boleh, silahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Sebentar. Himnya ingat-ingat. Mohon maaf, kan masih lenturnya bibirnya ya? Belum begitu sempurna. Ini suka lupa nutup bibir. Ingat, bibir atas sama bibir bawah itu harus mingkem dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Kalau ibu, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lupa nutup mulutnya agak telat. Mungkin udah ini ya. Enggak berapa sepuluh, 40 masih muda. Masih elastis bibirnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Tapi kan panjang dulu. Madari disukun ya. Madari disukun dulu. Karena mikirin himnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kul a'udzu birabbin nas. Kurang nyamber. Itu udah bagus tapi kurang nyamber. Kul a'udzu birabbin. Oh iya, latihannya disentak aja dulu. Birabbin nas. Coba sentak dulu nanti lagunya belakangan. Kul. Kul a'udzu birabbin nas. Iya. Malikin nas. Iya. Ilahin nas. Iya. Min syarril waswasil. Min syarril. Min syarril. Min syarril waswasil. Shin. Min syaitan. Ada anginnya. Min syarril waswasil khannas. Coba ulang lagi kayak seperti itu. Itu yang betul. Min syarril Bukan. Belum. Shin. Anginnya gede keluar. Shin. Kayak angin ribut. Shin. Min syarril. Iya, kalau mudah mah pahalanya enggak sebesar itu. Satu huruf 10 hasanah gitu loh. Kalau benar, kalau salah gimana? 10 dosa juga. Naudzubillah kan. Min syarril. Shin coba. Shin. Nah, gitu. Min syarril waswasil khannas. Iya, kh-nya cuma kurang gorok ya. Min syarril waswasil khannas. Coba lagi. Min syarril waswasil khannas. Jangan sile. Itu udah dibuang sama Meli sama Atin. Itu punya Atin sama Meli. Kalau ini sile. Sarilu. Ya. Min syar. Shin dilatih ya. Ini shin besar. Min syarril. Bisa satu, bisa semua. Mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shin bisa satu shinnya di Quran apapun shin akan bagus. Minasyarril waswasil khannas. Penyakitnya di shin ini ya, masih yeah. Sering lupa. Shin. Terus dulu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
gunahnya kurang seksi ya. Kurang seksi, kurang genah. Kan gunah tuh genah nih. Alladzi alladzi waswisu fi sudurin nas rin rin nas. Jadi agak seksi, agak apa ya, gunah di glik-glik gitu. Coba alladzi. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Iya. Minal jinnati wan nas. Bukan minal, minal. Minal, minal jin, minal jinnati wan nas. Minal. Minal jinnati wan nas. Iya. Hutang di sini coba. Yang hutangnya. Ayat 4, coba lagi. Coba lagi. Min syarril was. Belum. Belum. Min syarril. Min syarril. Shin. Coba. Shin. Bentar dikasih air dulu. Iya. Yang udah ini kali bibirnya. Ya udah. Baru belum 60 tuh. Baru 40 bibirnya masih elastis. Masih mimnya. Harus balik lagi mim. Bismillahirrahmanirrahim. Him gitu. Sudah. Ya syarril. Shin. 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 Min syarril waswasil khannas. Ulang lagi, min syarril kayak gitu. Min syarril waswasil khannas. Silenya jangan ada, jangan sile. Udah, ulang bagus kayak gitu. Terus ulang lagi. Le-nya ya. Dikit tapi enggak begitu tampak. Min syarril waswasil khannas. Udah bisa. Min syar shin. Tapi min ingat syar, bibirnya. Min syar. Jangan monyongin ya. Bibirnya dibuka. Min syar. Bibirnya bukan min syar. Bukan min syaril. Min syar. Bibirnya buka lebar. Min syaril. Coba lagi. Min syarril waswasil khannas. Beripat 100.000 baca Quran seperti ini benar, dunia akhirat surga nggak ada artinya ya, uang 100.000 mah insyaallah ya, alhamdulillah. Ya, yang bergabung selamat bergabung. Ibu adalah peserta mustami, pendengar tidak boleh mengeluarkan suara apapun, silahkan mengikuti di tempat masing-masing karena ini jatahnya Ibu Jannah hari ini, jam ini, nanti jam kalian juga seperti itu. Belajar sama saya canggihnya ini direkam. Jadi pelajaran yang kesulitan seperti ini. Bu Jana disulitnya di sini. Di sini utangnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Dia lupa, suka lupa nutup mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Hin, hin. Bukan hin. Him. A'udzubillahirrahmanirrahim. Jim. Bukan jin. Hin, ya. Ingat-ingat. Bibirnya dilatih bercermin tutup kembali. Jim. Him. Itu ya, satu itu penyakitnya. Kedua di sini shin, min syarril. Shin, min syarril, alnya masih ada bau-bau ele. Min syarril, caranya gimana? Putusin aja. Min syarril waswasil khannas. Latihannya gitu. Latihannya dihentak. Min syarril waswasil khannas kayak gitu ya. Mau ganti surat apa lagi? Berikutnya. Berikutnya. Iya. Nah, qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. S-nya belum seksi. Bis. Mau kemana sih? Mau ke Jakarta, naik apa? Naik bis kota. Bis kota, bis. Bis S-nya. Bismil S-nya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nanti kalau gak percaya dengerin sendiri ya. Ini masih hin. Kedengarannya masih hin. Bibirnya harus cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Him, him, him. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Pak Ari tadi ke Jakarta, ke Samsat ngurusin apa? Ngurusin SIM. Ngurusin apa? Sin. Sin. Ngurusin sin. Ngurusin sin. Ngurusin sim. S-I-M. Sim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Kenapa himnya panjang? Karena ada ri disukun kan.
him. Ibu selalu telat menutup mulutnya. Hin, hin. Tuh kedengarannya n dulu. Kayak tadi ibu bilang, Imo udah pesan belum sampai, udah datang duluan, gitu ya. Him. Ya. Ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kasidnya belum nyamber. Qul a'udzu birabbil falaq. Sentak. Kalau saya bilang sentak, sentak. Coba sentak. Halo? Jaringannya kenapa? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul jaringannya tadi terputus. Ya, lagi. Qul. Qul a'udzu birabbil falaq. Padahal saya suruh nyentak ya. Saya nyuruh nyentak di situ sampean pas. Paham enggak? Jadi kalian nanti kalau menjadi ustazah ya, jadi tutor, jadi pengajar, jadi asisten saya, kalau yang telat-telat umurnya datang belajar, sentak Bu. Ibu suruh nyentak padahal jadi pas gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya nyentak, tapi Ibu nanti yang baru belajar justru pas ya. Terus ayat 2. Ming. Min syarri ma khalaq. Lihnya, kan enggak ada realnya. Nah, dia masih mikirin shin-nya. Udah iya. Baik. Min syarri ma khalaq. Iya, bagus. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Bagus. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Belum. Dikit lagi. Di sini ya. Emang kalau sudah bisa A al-falak ini berarti dia sudah kelas B. Ya, nanti kalau kelas C ujiannya takwir. Coba ibu-ibu nanti buka takwir. Kalau takwir lancar biasanya bagus itu udah kelas C. Di sini wa min syarrin nafasati fil uqad. Coba. Sentak. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Kan saya suruh sentak. Coba sentak. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Kan saya suruh sentak. Lihat nih. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ain uqad. Coba sentak. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Sentak. Bisa sentak enggak? Sentak. Itu udah sentak pol. Ya. Paham enggak? Maksud saya. Pemula yang lagi belajar disuruh sentak pas, itu segitu sudah pas. Cuman kalau ibu nanti ngajarin orang yang baru belajar lagi gimana? Coba yo. Katakanlah saya lelet nih, otaknya sudah susah lidahnya. Coba ibu. Ibu nyentakin saya. Nih kayak gini, kayak saya nih coba. Saya ingin tahu. Ibu nyentak coba. Gimana? Wa min syarrin nafasati fil uqad. Tuh, belum. Coba nyentak. Saya kan yang lelet nih. Paham enggak? Saya yang lelet. Saya pengen belajar, ibu ngajarin saya gitu loh. Saya kan saya bacanya wa min syarrin nafasati fil uqad. Susah, di sini susah. Kalau enggak percaya buktikan nanti. Kalian akan menjadi tutor, menjadi pengajar akan menemukan wa min syarrin nafasati fil uqad. Susah. Caranya apa? Bu, caranya gini. Lihatin saya. Dengerin saya. Ini bukan komilin ibu ya. Ini cara saya ngajar. Gini nih. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Coba ibu ikutin. Coba ibu ceritain ibu beri saya. Ibu ikutin kayak gitu. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Itu mah cara benar. Itu mah paham ya. Paham ya. Kalau ibu belum seperti sekeras saya, belum bisa ngajarin orang-orang yang telat. Tapi
kalau saya nyentak ibu benar, itu ibu benar, itu seperti itu. Paham nggak maksudnya? Iya, iya paham. Kalau tapi ibu, saya nggak bisa nyentak. Iya, justru itu. Nanti Eni, Diko kan lebay-lebay begitu ya. Nah, untuk ngelebay itu belajarnya kenceng gitu loh. Paham nggak? Jadi, mau kemana sih? Kamu kok nggak datang-datang sih? Nah, itu ngilangin itu. Waming, kayak orang pidato kan. Ibu dan bapak harus tahu malam ini malam tahun baru Islam. Mana orang Islam? Pada kemana orang Islam? Kalah dengan orang-orang kafir. Mereka merayakan tahun barunya. Kita memang tidak harus hura-hura. Kita rayakan di masjid. Kita ngaji. Kita ini, kita itu. Kayak gitu ngomongnya. Ini mah. Ibu, malam ini kan malam tahun baru. Lebih. Nggak bisa. Ya, jadi maksud saya, kita powerful gitu. Powernya keluar. Jadi kalau ibu dan bapak ingin ngajarin orang-orang yang lelet, yang telat, yang baru 50-60 baru belajar, tolong ajarinnya disentak gitu. Nih bu, dengerin bu. Uaming syarrin nafasati fil uqad. Gitu bu belajarnya. Nah, nanti ibu ngikutin. Uaming syarrin nafasati fil uqad. Sudah selesai bu. Paham gak? Jadi kalau tadi ibu ngikutin saya, udah selesai. Cuman, kalau ibu ngajarin, bu, dengerin aku ya bu. Uaming syarrin nafasati. Nanti yang belajarnya juga lebih lelet lagi, paham nggak bu? Jenjang-jenjang itunya, jenjang kecepatannya. Kalau ibu ngajarinnya lalai, dengerin saya ya bu. Maring, samin, napa, tatipin, ukur. Gitu lagi, akan lebih telat lagi. Tapi dengerin ya bu ya. Wahming, syarrin, napa, tatipin, ukur. Nanti yang peserta didiknya akan ngikuti, walaupun tidak sama seperti kita nyentak. Justru hasilnya, kalau kita nyentak, di peserta didik yang telat, pas. Paham nggak? Ibu udah pas, dari tadi udah pas. Cuman saya berandai-andai, seandainya Diko jadi ustazah, yang datangnya yang telat-telat, kalau masih lebay begitu, saya khawatirnya kayak gitu lebih pelan lagi gitu loh. Udah benar dari tadi juga. Ayat 5. Wa min sarri hasidin. Lupa lagi dia. Lupa lagi. Belum. Shin. 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 Ini anginnya. Shin. Nah, itu saya kebayang walaupun saya gak lihat mulutnya. Walaupun saya gak melihat mulutnya. Itu dimonyongin bibirnya. Makanya kalau ngaji, lipstiknya jangan tebel-tebel dulu. Gak usah pakai lipstik dulu. Gak pakai lipstik. jadi takar. Wamin syar. Shin. Jadi jangan wamin syar. Kalau wamin syar bunyi O. Ini bunyi A. Wamin syar. Mulutnya dibuka. Dibuka lebar. Wamin syarriha. Coba lagi. Syar. Wamin syarriha sidin iza hasad. Tuh udah bisa nyentak dikit-dikit ya. Tapi shinnya masih ada bau unsur O. Harusnya wamin syarriha. Wamin syarriha sidin iza hasad. Coba lagi. Wa min syarri hasidin iza hasad. Udah bagus itu juga. Cuman kan pengen cari kesempurnaan. Walaupun sempurna itu punya Allah. Pengen kita usaha sebagus mungkin. Semaksimal mungkin. Walaupun hasilnya tidak maksimal. Allah akan sayang. Allah akan menghargai usaha kita. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi ibu dan bapak yang nanti jadi pengajar, jangan berharap sempurna betul. Karena tiap orang beda. Tiap orang ada kelemahannya. Tiap orang ada kesulitan dalam mengucapkan makhraj huruf-huruf itu. Termasuk saya ada beberapa huruf yang saya susah mengucapkannya. Baik. Udah bagus. Nanti diulang-ulang ya. Berikutnya. Nah, ini agak gampang nih. Ya, kalau ini gak bisa nikah nih. Oh kok gitu. Iya maksudnya ada orang dalam sahabat itu. Ada yang mas kawinnya nggak punya. Oke, baca Al-Ikhlas aja 3 kali. Sah nikahnya gitu ya. Jadi ceweknya nggak matre, nggak apa-apa. Aku mah dinikahin sama kulhu Allah aja 3 kali. Tapi kalau kulhu Allah Al-Ikhlasnya salah gimana? Ingat, baca Al-Ikhlas 3 kali sama seperti 1 tamatan Quran. Makanya jangan lupa sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Kul huwallahu ahad. Allah. Iya, benar. Allahus samad. Tuh, soalnya ya. Dari tadi soalnya belum nyut. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Sad. Allahus samad. Coba. Allahus samad. Belum. Belum. Allahus samad. Mesin, itu mesin. Nih ya. Baso salat. So so sisu. So sisu. Allahus Allahus samad. Sad. Allahus samad. Jangan belajar sama ini ya. Pak Eko shodnya susah. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Lagi. Allahus samad. Tuh itu mau bunyi sin. Enggak ada anginnya. Anginnya pelan. Allahus 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 samad. Allahus samad. Coba. Allahus samad. Ya udah enggak apa-apa. Somad. So so si su so so so. Ya, melatih sesuatu. Allahus samad. Tapi itu anginnya kebanyakan. Allahus samad. Allahus Allahus samad. Sad. Allahus samad. Mungkin itu pengaruh mic-nya ya, yang murah ya. Itu kan mic-nya cuma berapa? 25.000 ya, paling mahal 100.000. Kalau mic-ku ini 10 juta. Sombong kali. Bukan. Ini iya 10 juta tapi big bekas ini. Beli bekas 200.000. Jadi gitu. Jadi tuh kalaupun ditiup ini. Kalaupun ditiup-tiup Miko enggak ngaruh. Allah, ini karena mix studio ya, studio rekaman. Jadi kadang-kadang orang pari suaranya bagus. Bukan. Mic-nya yang mahal yang bagus ya. Allahus sad. Allahus samad. Allahus samad. Tuh, walaupun ini bibir dirapetin dengan mic tuh. Tapi tidak pecah. Allahus samad. Ini maknanya Bu, yang mahal itu berkualitas. Tapi tidak setiap yang mahal punya nilai tinggi. Ya, ngaji butuh mahal katanya. Allahus samad. Ngajarin seperti ini capek nih Bu. Lapar langsung saya. Allahus samad. Samad. Tapi enggak apa-apa karena memang harus maksimal ya. Terus terus lam yalid wa lam yulad. D-nya gini. Lam yalid, lam yalid wa lam yulad. Yulad. Coba. Pelan-pelan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam, lam yalid wa lam yulad. Coba. Lam yalid wa lam yulad. Di apa kurangnya saya juga bingung. Gak ada yang salah, cuma ada kurang dikit aja. Lam yalid lam di e-nya kali ya. Kol-kolahnya ya. Lam yalid. Ibu jangan kaget di kampung sekelas ustaz, kul wallahu ahad Allahu samad. Kol-kolahnya hilang. Salah gitu ya. Kok salah? Ini huruf kol-kolah, hak huruf. Jadi kul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad gitu. Nanti saya buatkan. Ibu tolong nanti Ibu tolong nanti tagih sama saya. Pari mana Syekh Huzaifinya? Bagus Syekh Huzaifi. Itu ya. Baik, terusin enggak apa-apa. Nanti perlahan juga terbiasa ya. Malam yakullahu kufuwan. Bunyi kan panjang, ada yang berdiri. Iya. Walam yakullahu. Di luar rame tahun baru Islam. Enggak apa-apa. Karena saya kewajiban ngajar. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Pendek kan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Gitu. Walam pelan dulu ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Masa sih saya ulang-ulang begini? Ibu juga ngulang-ulang. Masa sih gak pinter-pinter? Boleh jadi kalau sudah satu jam peripat dengan saya gak pinter-pinter.
boleh jadi gurunya bodoh. Ibu cari guru yang lain yang lebih pintar. Atau bukan boleh jadi memang yang ibu. Bodoh. Boleh jadi. Ibu belum ngonek, belum boleh jadi. Jadi saling koreksi diri. Kan belajar itu muridnya semangat, punya kemampuan, gurunya pinter, punya bekal, cukup waktu, panjang waktunya, ya. Cukup bekalnya, ada bekalnya. Itu tolab ilmu tuh begitu. Jangan datang ke pesantren, anak kita dititipin sama Pak Kiai-nya, enggak dikasih uang, enggak dikasih jajan, enggak dikasih bayaran, enggak dikasih ini. Gimana? Harus ada tanggung jawab. Kecuali memang enggak ada, enggak mampu, ya kita bilang sama gurunya gitu. Walam yakul lahu, walam yakul lahu, lahu hadada, lahu kufuan, kufuan ahad. Lahu kufuan ahad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Tuh, bagus ya. Kalau dilatih pelan kayak gini. Mohon maaf, ini agak petasan tahun baru Islam ini kan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti latih ya, nih ya, rekamannya ya. Kul, kul huwallahu ahad. Allahu samad sad. Allah, Allah. Banyak Allah. Banyak yang baca Allahu Somad. Salah. Kalau Allahu Somad berarti alif lamnya enggak ada. Salah, artinya salah. Di sini lil ma'rifah ada alif lamnya. Alif lamnya enggak dibaca karena alif lam samsiah. Bacanya gimana? Nyamber. Allahu Somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Itu ada doma terbalik. Itu silah kosiroh. Walam yakul lahu kufuan kufuan ahad. Boleh jadi ibu yang tergabung dalam kelas pelipat ini tidak usah ngikuti kelas tajwid, nanti saya ajarin kelas tajwid yang lain. Nyimak yang lain boleh nyimak, pintar jadinya. Nah, ibu nanti sekalian belajar lagu. Kalau lagu sih Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Atau kalau imam taraweh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadu nillah. Nil. Nah, dikasih nun iwad, nun kecil. Qul huwallahu ahadu nillahu samadu lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Gitu. Ganti suratnya? Iya. Oke. Okay. Ini tahun baru Islam, ya. Ramai ternyata di luar. Malam ini tahun baru Islam. Kan besok kita libur. Iya, besok kalau mau ada yang mau privat silakan ya. Tinggal pilih jamnya, tinggal bilang aja. Pak, saya boleh ini ke SMS ke saya langsung, ke bandara langsung. Pak Ari, saya jam 9 ada waktu. Bapak ada waktu enggak? Oke, ada. Mau belajar apa? Oh, belajar surat ini. Sampaikan ya biar saya menyiapkan materinya. Boleh. Mau ibu dulu, mau saya dulu? Pak Ustadz dulu. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa anas. Tuh, shad lagi ya. Jadi kalau shadnya enggak bisa, shad semua. Idza jaa nasrullahi wal fath. Waqaf isyarah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau banyak orang yang baca wastaghfir, salah itu. Karena apa? Fasabbih, bertasbihlah bihamdi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu. Wastaghfirhu dan minta ampunlah hu kepadanya, kepada Allah. Kalau kita baca wastaghfir dan minta ampun kepada siapa? Kepada setan. Hu-nya harus ada. Wastaghfir. Makanya kalau tidak bisa, lebih baik gak berhenti. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tapi napasnya harus cukup. Saya sapa dulu ibu dan bapak yang tergabung dalam kelas privat. Selamat malam semuanya. Kalian adalah pasif ya. Boleh mendengarkan tapi tidak boleh aktif, tidak boleh membuka mic dan segalanya. Hanya mendengar. Tapi nanti pas kalian punya jam itu milik kalian. Hari ini adalah saat ini jamnya jam bujannah.
yang tengah belajar. Silakan, Ibu. Mau dibaca lagu apa mau diputus-putus? Silakan, coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Him, tuh udah bisa ya, udah mulai ya. Him, ingat-ingat ya. Senam mulut ya. Him, sim. Orang lagi buat sim. Lagi buat apa? Sin, sin. Sim, S-I-M, M. Him, him. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim ya. Oke, yuk silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Fath ya. Idza idza jaa nas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kadang-kadang Ibu, mohon maaf. Kalau kurang-kurangnya gurunya memberikan motivasi belajar Quran itu awalnya semangat. Kayak tadi dengerin Wanti. Setelah ada Zoom, saya tidak mau lepas dengan Zoom. Sama parinya sih enggak kangen sama Zoom-nya. Oke, enggak apa-apa. Tapi semakin belajar, semakin sulit, semakin susah. Semakin perasaan, aku ini goblok, ya aku enggak bisa gini-gini aja. Tapi sesungguhnya, Ibu sudah banyak kemajuan. Jadi yang menilai bukan diri sendiri, orang lain. Oh, ternyata banyak perubahan ya. Jadi yang melihat perubahan bukan kita, orang lain ya. Dan belajar Al-Qur'an sekali lagi tidak usah sempurna-sempurna amat. Maksudnya upayakan kerja keras. Soal hasil itu soal lain ya. Tidak semua orang pinter dalam mengucapkan makhraj huruf itu. Ada beberapa yang kesulitan gitu ya. Jadi kalaupun sudah belajar ada susah, sabar aja. Sabar, latihan, sabar, mengulang, dan mengulang. Yuk lagi. Idza jaa. Bismillah. Idza. Dalam hati. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Satunya belum sama. Iya, nasnya belum ya. Idza jaa nas. Idza jaa nas. Satunya belum ya. Ibu, selayaknya kalau Ibu belajar dengan Ustadz yang sejatinya tidak diberikan surat sebanyak ini. Paling Fatihah. Fatihah aja 7 bulan buat satu Fatihah itu. Tapi kok Pak Ari memberikan kesempatan ini? Karena belajar di sini direkam. Itu kelebihannya kita. Kalau belajar dulu enggak ada rekaman. Ini kan bisa diulang-ulang, ya. Itu hebatnya kita. Hebatnya kita belajar terus. Masa sih kalau udah belajar terus enggak bisa? Lagi. Ya. Nasrnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Coba gulung. Wal fath. Patah hati. Wal fath. Terus. Iya, lanjut. Ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagus. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba lepas. Waraaitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Secara umum udah bagus ya, cuman masih seperti ketakutan ya. Kayak kucing, kayak tikus lihat kucing. Jadi belum lepas, udah bisa. Waraaitanna sayad yadkhuluna fi lepas coba lepas lepas saya sudah sampai mengucapkan huruf itu sampai urat di leher itu kelihatan nanti sibuk turun nasayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba lepas. Waraaitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja.
wajah. Ah, lumayan ya, tapi belum, belum lepas. Wasabi. Wasabi lagi. Wasabi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu ininya pendek. Wasabi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwabah. Wabah, jangan wabah, wabah penyakit. Kana tawwabah gitu. Kana tawwabah. Iya, iya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwabah. Fasabbih bihamdi rabbika bika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iya, terus ya. Surat apa lagi? Udah lumayan. Tinggal diuji yang lainnya ya nanti ya. Iya. Terserah Pak Ari mau surat yang mana. Masih ada jatah. Wal fathah. Ini contoh yang belajar soalnya bisa ini ya. Nah, apa-apa namanya juga belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nih ya sekalian ngajarin. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba potong-potong. Idza jaa. Pak Eko. Ya, oh iya, Pak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dikasih kesempatan. Idza jaa. Ja, anas. Anas. Idza jaa nasrullahi wal. Ini suara siapa ini? Enggak boleh ada suara. Ibu diundang enggak boleh ada suara. Ini miliknya Bu Jana. Karena ini tadi ada tamu, Ibu enggak boleh keluar suara. Nanti Ibu ya. Nah, miliknya Ibu nanti yang punya. Ini punya miliknya Bu Jana. Ya. 15 menit lagi ada Bu Jana. Pak Eko enggak apa-apa ini ya, Bu Jana mohon izin nih sekalian. Pak Eko saya kasih sebentar nih. Ya Pak Eko lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba lagi Pak Eko. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath wal fath. Fath. Fath wal fath. Wal fath. Fath. Wal fath. Wal fatah bukan wal fatah mana ada wal fatah terus waro aitanna kalau enggak tertib saya enggak saya undang nih. Ya, lain kali enggak saya undang yang lain nih. Suara siapa di mana nih Pak Eko? Enggak anak-anak di rumah Pak Eko. Di rumah Pak Eko. Oh, di rumah Pak Eko. Ya udah, enggak apa-apa. Suruh jangan berisik atuh anak-anaknya. Ntar saya dimarahin sama Bu Jana. Waro aitanna coba ya. Waro aitanna sayad hulu na ulu nafidi nillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak orang yang baca wastaghfir salah. Wastaghfir.
Kalau daripada susah, sambungin. Wastaghfirhu innahu gitu. Coba, wastaghfirhu. Sambungin. Wastaghfirhu innahu. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ba, panjang. Ba. Iya, baik, Mbak Eko, terima kasih ya. Ini yang punya. Ya, terima kasih, Pak Sad. Ya. Waktu Bu itu. Nanti kita kelas umum setelah ini ya, setelah Bu Wanti nanti satu lagi. Baik, Bu Jana. Mana Bu Jana? Iya, iya. Kita terusin ya. Ibu nanti latih-latih ya suratnya ya. Iya, iya. Satu lagi ini, kayaknya masih ada satu surat lagi. Kul ya ayyuhal kafirun. Mau Ibu dulu, mau saya dulu? Pak Ari dulu. Saya dulu. Bismillah, gini sebaiknya tidak pakai lagu ya awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Susah di sini. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Abadtum, jangan abadetum. Dalnya gak dibaca, diidgomkan. Abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Ya silakan, jangan pakai lagu dulu, lagunya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal Qul ya ayyuhal kafirun. Bagus. La a'budu ma. Belum. La a'budu ma. Belum. Bu Nana, kenapa Bu Siti nggak diundang, Bu Siti Asia? Kan bisa bantuin kalau ada tamu saya ya. Kalau Pak Eko ngajarin itu anak-anak A makan A. La a'budu ma ta'budun. Terus ya, ainnya butang ya. La a'budu ma ta'budun. Ini banyak yang bertanya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Susah ya? Nah, enggak apa-apa, sebisanya. Wala antum abiduna ma a'bud. Belum a'bud. Nanti nanya ya sama yang punya belum a'bud. A dulu baru ain. Ari. Coba bilang Ari. Ari, kayak ini, kayak nelen kesel.
A'bud. 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 Itu saya, Pak. Yang udah ngelahirin sebetulnya bisa. Saya udah ngelahirin sering nih. Ngelahirin. A'bud. Nanti kapan-kapan belajar makhrajnya ini perlu mulut ya. Kalau nggak pakai, kok perlu mulut? Ya memang pakai mulut. Perlu gambar ya, biar kelihatan gambar saya, gambar ibu. Mulutnya seperti apa nanti ya? Ini maknanya belajar harus berhadapan. Ma'arabud. Terusin aja ayat 4-nya. Wala ana. Wala ana abidu. Masuk. Wala ana abidum ma'abattum. Bagus. Terus. Wala antum abiduna ma'abud. Bagus, tapi di dunia belum. A'bud. Karena dari atas semuanya gitu. Itu ya penyakitnya. Ainnya ya. Tapi kalau kelas umum udah bagus. Kan kita pengen yang bagus ya. Terus lakum. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau sudah bisa tanpa lagu, bisa pakai lagu. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba lepas. Qul ya ayyuhal kafirun. L-nya jangan ditahan. Qul ya. Qul ya. Qul ya. Lepas. Qul ya. Halo. Qul ya internetnya. Ma'amadi Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya bisa tuh. Qulnya jangan ditahan ya kayak gitu. Qul ya. Terus. Nah ini nih. La'abud. Lagunya enggak bisa. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kenapa lagu belum berkembang masih mikirin ain ya nanti. Lihat ya. La a'budu ma ta'budun. Terus wala antum abidun. Tumnya jangan ditahan itu tuh. Wala antum tumnya bibirnya sampai mingkem dulu. Wala antum abidun ma a'bud seperti berhenti. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Ini memang belum kena ya. Abad. Wala ana abidum ma abadtum. Abadtum. Coba. Wala ana abidum ma abadtum. Terus? Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum. M-nya bibirnya. Tadi yang saya bilang, Bu Janah tuh bibirnya belum bisa kembali. Lakum. Dinukum waliyadin. Padahal gigi saya nggak keluar loh, Pak. Nggak boleh dikeluarin. Saya nggak ngerti kalau gigi dimana. Yang penting saya bunyi aja. Kata orang Jawa enggak merongos giginya loh. Enggak merongos. Kalau kayak saya mah gigi apa tongos ya enggak ya.
Atau masa kelihatan gambarnya mah? Enggak, bibirnya mungil. Iya, lakum. Iya, maka lakum. Itu lakum. Bibirnya sampai mingkem lagi. Lakum, lakum. 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 Dinukum. Lakum dinukum waliyadin. Nah, PR buat ibu ya. Nah, ini kan ada rekamannya nih ya. Kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Qul. Ikutin gitu ya. Ikutin saya ya. Di rekamannya nanti ikutin. Qul. Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'abiduna ma a'budu. Wala ana wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum lakum dinukum waliyadin. Satu sesi itu ya, terus ikutin terus lagu-lagu itu. Sudah lama baru lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya, qul ya, tapi bukan qul ya, qul ya, qul ya, qul ya, qul ya, ayyuhal kafirun. La a dulu, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum lakum dinukum lakum lakum dinukum waliyadin. Ya, latih-latih ya. Waktunya udah habis. Sebetulnya bisa ditambah lagi, cuman malam ini kan masih sesi percobaan baru kedua. Ketiga saya nanti Bu Wanti sama Bu Siwi. Tapi saya live dulu. Mana Bu Wanti? Bu Wanti? Bu Wanti turun. Ini. Ustaz. Iya Pak Ustaz. Nanti pelajarannya apa? Dasar. Ikut Pak Ustadz, gimana enaknya bisa baik, ikut. Baca lancar. Nah, gitu. Saya ikut ke jurang, ikut juga. Ya. Maksudnya paham. Ya, itu saya live dulu karena kalau nggak di live ini, kalau nggak keluar ini rekamannya nggak jadi. Ya, nanti saya kasih nomor ID-nya kasih di grup lagi ya. Pasti nomor ID-nya berubah. Ini. Terima kasih untuk semuanya. Ini adalah penanganan spesial untuk ibu dan bapak yang ingin mengejar kekurangannya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.